Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Dan di video kali kita bermain lagi Tower Defense Simulator. Let's go! Baik teman-teman, akhirnya kita main game ini lagi ya. Setelah sekian lama gue gak main game ini, gara-gara kemarin gue main Stand Upright. Dan gue udah baca komen-komen kalian. Kalian punya banyak combo yang keren-keren semua. Cuman ada satu combo yang menarik buat gue teman-teman, dimana katanya John itu bisa ngasih buff yang sebelumnya gue nggak tahu, sumpah. Gue kira John itu kayak cuman ya biasa aja, karena di troopsnya tuh kayak tulisannya cuman subscribe to John Roblox ya. Jadi gue kira ini tuh kayak ya paling kayak scout gitu doang kali ya, nggak ada istimewanya. Tapi ternyata ada teman-teman. Apa istimewanya? Apa kalian tidak tahu juga? Nanti kalian lihat ya. Kita coba deh. Banyak juga yang ngomong ke gue katanya, bang kalau udah cowboy nggak usah farm. Oke, gue ikutin deh. Sekarang gue udah cowboy tapi gue nggak pakai farm. Gue kombonya jadi commander, lalu crook, lalu cowboy, lalu John, dan yang terakhir itu adalah mini gunner. Katanya soalnya kalau lawan yang templar-templar itu teman-teman, kalian lebih baik pakai yang kayak mini gunner gini daripada si outlaw ya. Kalau outlaw kan itu fire rate-nya kan kecil kan. Sedangkan kalau templar gitu ditembakin outlaw itu damage-nya cuma 2 teman-teman jadinya, karena dia ada shield-nya kan. Nah menurut teman-teman nih, teman-teman yang di komen kemarin katanya lebih bagus pakai minigun gitu ya. Jadi ya udah, kita pakai minigun teman-teman ya. Jadi ya kombonya kayak gini nih, kalian lihat tuh. Kalau kalian mau copy juga silakan screenshot sekarang ya. Dan ada satu yang menarik teman-teman, di mana katanya ada monster Fallen King tapi mode toxic ya. Kita harus main di tempat yang namanya polluted apa gitu, ada di sini nih. Polluted Wasteland ya. Ini kenapa gue kayak gini sih? Ini nge-lag banget teman-teman, sorry banget ya. Nge-lag banget loh internet gue loh, enggak tahu dari kemarin. Nah, jadi kita sekarang mau main di maps yang polluted ini nih, karena katanya ada boss Fallen King yang berbeda ya, toxic Fallen King atau apa gitu. Mega server, apa kita mau main mega server? Ya udah deh coba. Mega server tuh apa sih? Gua enggak tahu loh. Soalnya harus level 15 gitu, teman-teman. Itu tuh polluted wasteland tuh. Oke, nih, pas banget nih. Yah, berubah enggak tuh? Nah itu dia teman-teman. Let's go. Ini minimal level 15 ya. Apakah mereka semua bisa masuk? Ini jadi harusnya bisa banyak orang nih. Aduh sayang banget ya tuh level 5 gak bisa masuk. Loh kok bisa masuk gitu. Ya sudah lah, goodbye. Goodbye tuh si Alan Christian ya, goodbye. Sorry banget loh, pada mau main mega server soalnya. Ya udah kita coba ya, ini polluted wasteland. Kita coba nih. Dan gue baru pertama kali main mega server. Gue gak tau bedanya apa, kita cobalah. Oke, berhasil masuk ya sepertinya. Oke, gila gini rame banget cuy. Ini kenapa mapnya begini kalian lihat nih? Ini gara-gara nge-lag nih teman-teman ya. Mahal cuy, cowboy 780, buset, mahal amat. Ya udah kita tunggu sampai bisa ngedapetin 780 ini ya. Dan gue juga udah punya crook boss karena level gue 33. Kalian bisa unlock crook boss itu kalau kalian udah level 30 ya. Crook boss ini bagus banget teman-teman karena dia bisa nge-spawn ya. Walaupun nge-spawnnya juga lama banget juga nge-spawnnya sih sebenarnya, cuman cukup ngebantu. Oke. Udah bisa. Ini kenapa harga trupnya jadi naik ya? Ini dia cowboy pertama kita. Kenapa kayak begini? Gara-gara nge-lag tuh. Pakai kos kutang gak tuh dia? Enggak, oh enggak, udah berubah. Kayaknya mega server bedanya cuman trupnya lebih mahal doang ya teman-teman ya. Sama kalian bisa lebih banyak orang gitu doang gak sih? Iya gak sih? Apaan nih? Radioaktif. Baru lihat gua. Baru ya? Oh iya cuy, kalau di mode ini tuh kayaknya baru-baru gini ya. Aduh, nge-lagnya teman-teman. Lihat jalannya masa kayak begitu gara-gara nge-lag ya. Kalian lihat tuh gara-gara nge-lag anjay. Kocak. Oke, cowboy kedua. Jadi kita udah punya 3 cowboy nih. Harusnya duit kita udah cepet tuh. Yang cepet kan? Oke deh. Ah, udah enak kalau duit udah agak cepet teman-teman ya. Kita bisa langsung taruh John nih. Gue pengen taruh John. Oke, saatnya kita harus update. Gila, update-nya aja naik teman-teman harganya. Wow. Update-nya jadi 420 ya pertama ya. Biasanya cuma 350 loh. Waduh, ya udah deh. Kalau gitu gue kumpulin duit buat update ya. Kita udah punya 4 cowboy sih. Cukup harusnya lah awal-awal. Ini skin cowboy ini keren banget ya. Gue demen banget sih skin cowboynya. Tuh, pakai shotgun cuy. Kalau cowboy gue kan pakai nani, harusnya pakai pistol. Kenapa dia nggak pakai pistol itu? Pistolnya kemana? Oke, gue udah siap untuk menghadapi pasukan-pasukan yang hidden ya, karena semua udah level 1 nih. Walaupun pistolnya nggak tau kemana, hilang tuh, nggak punya pistol semua. Jadi cowboy gue kocak nih juga, soldier nggak punya pistol ya. Kocak dah ngeleknya. Mungkin saatnya gue untuk taro crook kali ya, crook boss ya. Satu aja dulu crook bossnya, nggak apa-apa. Kita akan update cowboy kita dulu nih sampai semua level 3 lah minimal lah. Udah ada damage-nya ya. Oke, saatnya untuk update cowboy-cowboy ini.
Cowboy semuanya ya. Wah mantap dikasih DJ, thank you, nice DJ cuy di sebelah kruk lagi, mantap. Kalau gitu ntar gue taruh mini gunnya di sekitar sini aja deh, karena ada DJ ya lumayan. Oh ya teman-teman, kalau cowboy itu jangan di update sampai full ya, jangan sampai level 5 ya, karena damage-nya berkurang. Gue baca dari komen sih. Tapi kalau misalnya kalian berubah jadi ke yang minigun cowboy, itu dia kayak punya buff kan. Nah buffnya itu sama buffnya si John ini ya. Makanya gue saran kalian, kalau kalian udah punya John ya, kalian gak usah update cowboy sampai level 5 sih. Oke, semua cowboy gue sudah level 3, mantap. Kalau gitu kita update kruk boss kita ya, sampai kruk boss kita ini jadi cuy, sampai mentok ya. Anjir udah mulai tebel cuy, baru wave 18 udah mulai tebel begini loh, lihat wasted bossnya. Oh iya John cuy, John, gue lupa. Kita update sampai full Johnnya ya. Nih kalian lihat ya, ada gorilla soundsnya teman-teman. Nah ini yang bikin OP nih. Oke udah bisa nih ya, update, mantap. John kita udah mentok ya. Nih ada buffnya nih kita pakai ya. Buff teriakan gorilla. Boleh lihat tuh pada merah-merah langsung ya. Langsung merah-merah kayak gini dan damage-nya tuh naik cuy. Buff. Udah mulai apa nih, ada tank-nya. Amalgamation apaan tuh? Gila nih bos apaan teman-teman darahnya. Wah, oke, gua update dulu nih kruk boss gua masih 12.000 sih, enggak apalah. Gua butuh. Nah, udah bisa ngeluarin anak buah ya paling enggak. Lihat tuh, darahnya udah kurang-kurang anjir. Amalgamation. Waduh bisa ngeheal anjir. Ada lagi anjir, what the hell man. Wah GG sih. Anjir langsung GG, baru wave 23 kalah teman-teman. What the hell man. Oke mentok, wah gue mau nih harus punya minigun teman-teman. Mini, semua mini ya. Anjir kalah dong kita. Oh no. Darahnya anjir. Aduh minigun gue update minigun. Entah gimana, mati juga tuh akhirnya Algamation-nya. Gue kira kita bakal kalah cuy. Berarti benar ya, kuncinya apa? Minigun cuy. Bodo amat, gue taruh minigun di sini banyak. Gak peduli, gue kruk boss nanti aja dah. Ini kayaknya kita udah mau 10 minigun teman-teman ya. Kita mentokin dulu dah 10 minigun. Baru abis itu kita upgrade-upgradein. Buff, pakai buff. Teriak lu semua. Kalau menang video ini judulnya Epic Comeback yang luar biasa. Boleh. Gue pertimbangan untuk jadi judul ya, Epic Comeback ini. John, ulti. Nah, gila apa nih, cepet banget nih. Rusher. Waduh. Santai cuy jalannya cuy. Gila rusuh banget teman-teman, kalian lihat nih. Rusuh banget anjir. Udah outlaw di mana-mana, minigun di mana-mana ya. Waduh, dia lagi dong. Si Amalgamation lagi dong, anjir darahnya. Alanya tuh ngehil mulu cuy. Ada 4 cuy. Mending gua update minigun teman-teman ya. Apa perlu gua taruh John juga ya biar naikin damage-nya ya? Taruh John. Gila kita masih menang teman-teman. Tadi ada 4 Amalgamation ya. Si tank-tank yang ngehil kita masih menang. Gila banget sih ini. Ini benar-benar judulnya bakal epic comeback sih. Gila trupnya banyak banget anjir. Gua enggak pernah ada main trup sebanyak ini. Aji medik-nya kalian lihat. Ini orang pakai semua medik apa gimana? Medik-nya banyak banget anjir. Waduh dia lagi dong anjir. Di belakangnya tank pula, lihat tuh. Gila sih. Ini wave tergila sih teman-teman. Fallen gue biasa nggak sampai separah ini sih. Ini parah banget ya di map ini. Udah di map ini terus di mode mega server lagi di mana semua troops-nya tuh mahal ya harganya. Minigun banyak banget nih. Ini ngaruh banget ternyata minigun ya. Gue pikir tuh minigun tuh kayak damage-nya tuh nggak gede-gede banget teman-teman. Ternyata gede ya. Apalagi kalau kalian punya skin golden namanya. Kayaknya kalau nggak salah 50.000 deh golden crabs. Untung ada abang katanya. Waduh. Justru kalian tuh yang bantuin gue. Terbuat di belakang semua dari tadi nih. Gak nembak nih ya truk gue nih. Truk gue dijaga-jaga doang di sini. Gak nembak dari tadi tuh. Truk mereka doang di depan yang nembakin. Gue gabut anjir. Nah ini nih ya, si Templar ya. All attacks will do 2 damage. Nah ini nih, katanya kalau pakai minigun teman-teman, damage-nya tuh jadi cepet ya. 2. Nah kalau pakai outlaw kan cuma 2 gitu-gitu doang ya. Ini bos apa kalian lihat teman-teman? Splitter ya. Iya kruk boss. Kruk boss. Saya lupa saya punya kruk boss. Wah gila teman-teman, lihat apa nih, Amalgamation banyak banget anjir. Terus ada Templar juga lagi, apa kita bisa? Anjir apa ini sirkuit, kalian lihat speednya woi apa nih sirkuit speednya, koles anjir cepet banget. Buh kalian lihat tuh damage-nya nambah 30% ya teman-teman ya, kalian lihat nih kalau kalian pakai John buff-nya gila nggak. Oke nih cowboy gue semua gue jual-jualin deh teman-teman ya, gue pakai kruk aja karena kita butuh kruk, kita butuh banyak pasukan. Oh, anjir cepet banget, woi apa tuh? Anjir larinya cepet banget. Kalian lihat teman-teman jalannya udah kayak motor balap anjir. Anjir kenapa mereka jalan dia cepet begitu ya? John,
teman-teman, ini yang tebel-tebel anjir, apaan nih splitter? Ini juga apaan lari begitu kalian lihat teman-teman? Ini pas ini kayaknya gara-gara yang biru-biru ini deh. Si sirkuit-sirkuit ini namanya ini nih. Apakah kita berhasil? Kita lihat ya. Satu wave terakhir lagi teman-teman. Boh, ini enaknya kalau kalian punya crew boss teman-teman. Mafianya banyak ya. Keluar anak buah kayak gini nih dan dia bantuin nembak, mantep cuy. Epic comeback satu lagi terakhir nih teman-teman ya. Wave terakhir. Gila nih nge-lag banget teman-teman sampai kayak gini kalian lihat tuh. Ini gua nge-lag banget sumpah. Fallen Guardian anjir dari 18.000 apaan nih? Nuclear Fallen King ya, bener ya. Ternyata ada ya Nuclear Fallen King, bukan Moax nih berarti nih. Gila darahnya teman-teman 535.000. Jan Oti. Ini darahnya enggak berkurang-kurang, gua kira nge-lag ya. Ternyata enggak cuy, emang enggak berkurang anjir. Dia bisa pakai shield-nya anjir kalian lihat tuh. Oh my god, terakhir nih teman-teman. Boss terakhir ya Fallen King. Walaupun ini gua nge-lag sih pasti karena palanya hilang tuh. Palanya tidak ada ya. Ya sudahlah. Apakah kita bisa? Udah mau setengah darah teman-teman baru sampai sini anjir. Tolong dia muter sekali lagi udah. Selesai kita teman-teman. Selesai. Videonya jadi lama deh. Slow. Gua cut nanti biar enggak lama ya. Ini udah 45 menit teman-teman videonya. What the hell? 45 menit anjir. Kita main udah di mode ini doang. Kalah ya. GG kalah enggak ngerti lagi gua di wave terakhir kalah anjir dikit lagi. Gila, lihat gamenya lastednya sampai berapa menit? 39 menit ya. Jangan lupa like karena ini ngeditnya susah nih. Setidaknya kita sudah mencoba ya. Dengan combo yang sekarang bisa, tapi kayaknya masih kurang sih kalau menurut gua. Enggak tahu kurang apa sih. Apa yang kurang ya? Outlaw kali ya. Harusnya kita pakai outlaw ya. Tapi ini udah pakai outlaw semua aja masih kalah teman-teman. Berarti emang susah banget ya. Wah, oke teman-teman. Sepertinya kita gagal ya. Padahal udah wave terakhir, sayang banget. Cuman ya enggak apa-apalah. Kita coba lagi nanti ya dengan combo-combo yang lain. Tolong komen di bawah combo-combo pasukan yang kemungkinan bisa untuk melawan Nuclear Fallen King ya. Karena combo gue barusan ini kayaknya gagal deh. Iya gak sih? Bisa dibilang gagal gak sih? Karena kita ya gagal gitu kan. Walaupun punya minigun banyak, punya crook banyak, tapi tetap kalah gitu. Kira-kira apa teman-teman? Kalian komen di bawah ya. Tolong jangan jawab pursuit. Karena gue belum dapat pursuit. Pursuit itu mahal cuy. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian supaya channel kita semakin berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ciao.